Assalamualaikum Bestie. Kali ini aku bikin tumis ayam lagi, oseng-oseng yang asal-asalan seperti biasa. Bumbu dan bahannya udah aku videokan di awal-awal ya. Ini tuh aku tambahin jinten sama serai. Jintennya jinten yang butiran gitu ya. Ini masak ayamnya ala-ala kampung gitu ya. Cuman aku tambahin jinten aja. Ini tuh benar-benar simple karena aku juga nggak pengen banyak banget bumbu. Jadi aku berusaha sesimpel mungkin. Karena biasanya kalaupun kita mau masak yang simple tuh ditambah ini itu jadi bumbunya tuh kental dan banyak gitu. Sedangkan aku nggak pengen itu ya. Pasti kalian udah sering masak ayam kayak gini kan. Aku dulu waktu masih di kampung aku juga sering masak ayam yang kayak gini, makanya aku pengen masak ayam yang simple banget biar berasa di kampung ya. Karena bumbu di sini tuh banyak yang bubuk jadi biasanya kental ya. Tapi aku pengen yang asal aja bumbunya gitu. Ini cuma aku tambahin kunyit, bumbu halusnya, sama lada hitam kayaknya. Itu benar-benar masakannya orang mager yang asal gitu. Tapi karena aku gak begitu seneng yang berbumbu banget itu ya, kalau buat makan aku sendiri. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk yang udah mampir ke channel aku, yang walaupun gak jelas tapi kalian tetap nonton, itu aku udah makasih banget. Makasih yang udah subscribe dan like dan komen, makasih pokoknya. Sukses selalu untuk kalian semua. Makasih udah rela mampir ke channel yang gak jelas ini. Aku cuma ngupload masakan keseharian aku ya. Aduh, aku belepotan banget ini kalau ngisi suara. Malum aku semuanya tuh masih belajar dan aku juga gak bisa ngedit video sebenarnya. Tapi aku cuma iseng aja ya. Dan alhamdulillah ternyata ada yang nonton, dan terima kasih udah nyimak Bestie. Bye bye.